Gimana kabarnya sobat-sobat gue hari ini? Semoga dimanapun Anda berada diberi kesehatan dan kelancaran kerjanya ya. Amin, amin, amin. Hari ini saya mau unboxing perabot rumah tangga ya. Perabot, bukan rumah tangga, perabot dapur ya. Tadi beli perabotan, kalah banget saya. Halo, Bunda, dengan apa? Terima kasih hadirnya. Halo, masuki, plek-plek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Mas. Gimana kabarnya juga, Mas Uki? Dan De ngapak. Semoga sehat-sehat ya. Bogor panas, cerah cuaca. Alhamdulillah, di Taiwan juga panas. Panas banget. Terima kasih Bu Furkon, selamat datang. Terima kasih hadirnya. Gimana kabarnya Bu Furkon? Iya, kadang iya, kadang masuk di sampah, nggak tahu kena apa ya. Akhir-akhir ini kok banyak yang masuk di tong sampah ya. Aku juga heran gitu loh. Bagi teman-teman, sobat-sobatku semua yang belum saya komen balik ya. Sebagian memang saya lambat. Maaf, lambat. Sebagian memang saya belum kunjung balik ya. Pasti kalau saya kunjung balik, itu udah saya kasih love, itu saya udah kunjung balik, tapi sebagian pada masuk ke tong sampah. Sebagian saya nggak bilang ini Mas Dengafak, saya nggak bilang ya, tapi sebagian ada orang. Saya nggak mau nyebutin ya, tapi kan nggak enak ya gitu kan. Bangka Belitung, aku sambil nunggu mesin cuci nonton live Bunda. Kabar baik aku Bunda, terima kasih. Alhamdulillah baik ya. Tong sampah terlalu besar jadi isinya harus banyak. Betul Mas, tong sampahnya besar jadi harus banyak emang isinya, iya betul. Mas Ugi masih, kalau malam masih live ya? Saya udah lama nggak pernah ke rumah Mas Ugi loh. Ama ini juga ama dengan apa ya? Insya Allah nanti saya kunjungi Mas ya. Dengan apa ini? Ibu apa emas ya? Saya sebetulnya tuh mau unboxing. Nih, tadi saya beli banyak barang ya. Ih, aku belum aktif, Pak. Nantilah lagi ngurusin dagangan dulu. Oh, belum aktif. Iya, saya lihat kemarin yang terakhir video saya ngintip belum ada emasnya itu. Live lagi ya. Ih, Mas tak gak takut ya live malam-malam gitu ya. Oke,
sambil ngoceh mas ya, sambil unboxing ya. Tadi saya belanja banyak barang, pengen lihat itu, penasaran aja saya. Biasa ibu-ibu tuh yang dicari tuh ini ya. Terus saya tuh paling hobi tuh belinya perabotan. Nah, ini satu tutupnya. Mas Sugi sambil dagang. Dagang apa Mas ya, kalau boleh tahu? Nah, ini juga. Ini untuk baking-baking ya. Ini tadi waktu saya beli katanya ini dibanting tas saya di sono, tapi nggak pecah juga gitu loh. Jadi saya kan penasaran ya, saya pengen banting aja, pengen benturin gitu loh. Tuh nggak pecah kan ya? Masih utuh kan ya? Jadi saya penasaran, makanya tadi apa yang saya suka saya beli-beli aja. Orang kalap saya kalau udah lihat lihat apa barang-barang banyak gitu. Aku dagang martabak manis dan roti, tapi sore mulainya. Oh, mudah-mudahan ini Mas ya, apa namanya, lancar ya, banyak apa namanya tuh, banyak pembelinya ya. Mudah-mudahan sukses. Martabak manis tuh paling suka saya, tapi saya jarang bikin, udah lama nggak bikin. Mas Pur, bantuin bantuin nyuci, capek pun cuci banyak. Mau bantu nyuci ya, nyucinya kan pakai mesin pun, tinggal nyemplungin plung gitu, tinggal pergi udah, ngapain ditungguin. Nyuci di mesin udah, jeburin aja di mesin, kita tinggal pergi, tinggal cari apa kerjaan yang lain, atau tinggal getabus. Tinggal getabus. Halo, saya suka. Hobinya kan masak, jadi yang saya beli tuh kayak begini-begini. Halo Mas Satria, terima kasih hadirnya, terima kasih. Halo Mbak Kotima, Bunda Kotima ya, atau Mbak ini bagus semua, cece perabotan naksir. Iya, saya tadi hasil kalah pokoknya. Gimana sih kalau ibu-ibu ya lihat ke perabotan-perabotan kayak gini, kalah banget, bener. Itu ada sapaan dari Mas Satria untuk Bunda Kotima ya, selamat siang katanya. Itu ada dari sapaan dari Mas Ugi untuk Mas Satria. Keluarga Bu Furkon, selamat siang Mas Satria, Dudi, siapa ya, dan salam balik. Cie, assalamualaikum Mas Ugi, Abah katanya, Abah Ugi ya. Abah saya nanti mampir ya Abah. Iya, pada mampir ya. Pokoknya ya, saya beli tuh kaca-kaca ya hari ini ya.
suami saya nanti pulang teriak ini. Misalnya tadi saya ke pasar, saya tujuannya tuh cari apa namanya, cari tas ya. Tasnya nggak dapet, yang dapet malah ini barang-barang ini sih nggak pecah ya. Ini sih nggak pecah ya. Tadi di pasar itu dibenturin tuh nggak pecah. Makanya tadi saya tuh penasaran, jadi saya beli banyak gitu karena saya orangnya gila. Gila perabot. Halo. Halo Merini. Terima kasih hadirnya. Iya, nggak apa-apa. Oh, sakit apa, Me? Uan juga. Mudah-mudahan cepet sembuh ya. Tuh ada sapaan dari Mas Satria untuk Mbak Rini ya, selamat siang katanya. Mesinku mesin manual bunda. Oh, mesin manual. Iya, kalau mesin manual emang harus ini ya, emang harus dua kali ya, dua kali, agak emang agak-agak repot ya kalau manual ya. Kencengin dikit deh, pecah. Pecah? Enggak pecah, Me. Enggak pecah. Ini ya. Jangan ini ya, jangan apa namanya? Kalau pecah udah ya. Jangan kaget ya. Tadi saya di pasar itu dikasih tahu dulu, jangan kaget ya katanya gitu. Saya mau kasih tahu katanya. Tunjukin gitu loh. Jadi saya kencengin ya, bukan ini sedikit ya. Tuh. Bukan sedikit lagi ya, ini udah benar-benar ini. Tuh, nggak ada pecah, nggak ada bendret, nggak retak, masih utuh ya, karena ini bermerek ya ini ya, tuh. Tuh merek ini ya, merek ini terkenal ya, ini ya, ini tuh untuk restoran-restoran besar pakai ya. Jadi walaupun dibanting pun nggak pecah. Saya bukan promosi ya ini ya, ada penyangkut ini. Ya, saya tumpuk ya. Tuh. Nggak pecah ya. Nggak ada retak sama sekali ya. Jadi aman pakai ini gitu. Makanya tadi saya beli banyak karena aman. Iya ajaib. Saya bacain komennya ya. Sampai mana ini tadi? Wah, mangkoknya ada tenaga dalamnya nih. Bukan tenaga dalam, Mas, bukan, tapi apa ya? Emang kekuatan dari itu kali ya, nggak tahu ya, nggak bisa pecah. Ini bisa di bisa pakai apa namanya? Di open, bisa dibuat steam, pokoknya dibakar-bakar juga bisa ya. Halo Mas Jenny. Selamat siang, hadir, terima kasih hadirnya. Barang mentega, keju, terigu lagi susah. Kalau habis lebaran soalnya banyak yang pakai. Iya, soalnya kan lebaran kan pada pakai itu ya. Terigu banyak, terigu-terigu itu yang buat-buat kue itu kan banyak, Mas saya. Iya, emang. Mas Jenny, selamat sore. Tuh ada sapaan dari Mbak Rini ya. Selamat sore Mas Satria katanya. Selamat siang katanya. Mas
Satria. Iya, Abah, di pasar Tanah Abang ada, bah, stoknya. Ada stoknya, kata di pasar Abang Tanah Abang katanya ya. Mbak Deni, amaku Wei Fayen. Oh, amanya Wei Fayen. Wei Fayen bijak maafan me ya. Harus hati-hati itu kalau Wei Fayennya itu apa namanya? Perutnya apa sih? Luka ya. Wei Fayen. Perutnya luka. Mas Satria, ada sapaan tuh dari Mas Jenny. Sore bang katanya Mas Suki. Ini Taiwan. Bekedek katanya. Mas Jenny, selamat sore semua katanya. Mas Satria, ini Arin di Taiwan, udah sore kak, selamat sore katanya. Iya, ini udah sore nih ya. Di sini udah jam 4. Mas Jenny, sore juga kak Satria. Mbak Rini Taiwan, ada sapaan dari Mbak Rini Taiwan untuk Mas Suki ya. Blegedek apa? Mas Jenny, selamat Rini, Rini selamat Lebaran katanya. Iya, selamat Lebaran katanya. Mas Suki, wow, mangkok ajaib ya. Iya, mangkoknya ajaib ya. Mbak Rini Taiwan, Satria paling maklum, baru bangun nih semalam begadang. Oh, Mbak Rini, Mbak baru begadang nih, baru bangun katanya. Jadi menjaga orang sakit tuh emang banyak ekstra ini ya, harus banyak tidur juga ya. Kalau enggak mah ikut itu nanti enggak enak badan. Mas Satria Bunda minal aidin wal faizin, apalagi masih sawal. Iya. Mas Satria bilang ya, semuanya sobat-sobatku semua minal aidin wal faizin, ini kan masih bulan sawal ya, mohon maaf lahir batin ya, dan saya mohon maaf bila komen saya terlambat, emang saya terlambat baca apa balas-balasnya ya. Terima kasih yang sudah mensupport aku selama ini, dan pokoknya saya maaf maaf maaf. Nah, terima kasih yang sudah mensupport Mangfu ya. Saya lihat ini Mbak Rosa ini datang ini, tapi saya belum bisa banyak komennya. Mas Satria, ini ada yang di Taiwan, hahaha katanya. Mas Satria, jangan Bu, nanti kena tangan berdarah loh. Enggak Mas, itu mangkoknya tadi saya pecah-pecah. Berdarah itu, berdarah, enggak pecah kan katanya. Nggak pecah kan? Terus siapa lagi ya? Barin hari ini Mas Satria paling minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin katanya untuk Mas Satria ya. Mas Satria bilang ini hari ini di Taiwan minal aidin wal faizin untuk Mbak Rini ya, dari Mas Satria ya. Dan Mbak Rini lambungnya luka C. Iya, lambungnya luka. Mangkok, apalagi barangnya. Nanti ya saya tunjukin, saya bacain ya Mas ya. Ada masih banyak tuh. Mangkok, gelas, panci, wajan, teko, kompor adalah nama perabotan rumah tangga. Betul sekali. Halo Cin, Mbak Rosa, terima kasih hadirnya ya. Telat? Enggak telat kok Cin, saya baru baru 19 menit. Mas, Mbak Barini, minal aidin wal faizin untuk Abah ini ya, untuk Abah Uge ya katanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mbak Rosa baru bangun nih mau sarapan pagi. Oh ya, sarapan pagi Cinya, sarapan apa hari ini? Terima kasih hadirnya ya. Mas Satria, ini ada sapaan dari Mas Satria untuk Mbak Rosa. Halo Mbak Rosa, have nice day Cin. Iya, terima kasih Cin. Tuh ada sapaan dari Mbak Rosa. Halo juga Satria Ardan Paling.
Piliang, Piliang bukan paling ya. Untuk Mbak Rini. Rosa, halo. Itu ada sapaan dari Mbak Rini untuk Mbak Rosa ya. Halo Chin katanya ya. Masuki, sama-sama Mbak Rini di Taiwan katanya. Ki and Kia hadir, terima kasih hadirnya, terima kasih supportnya Mbak Rosa. Halo Chin, Mbak Rini katanya. Mbak Rosa sayang dengerin ya Chin sambil sarapan. Iya Chin, terima kasih ya. Sarapan dulu. Sarapan apa hari ini? Sudah saya aman di sini. Amankan di sini. Amannya. Syukurlah kalau aman ya. Mas Dardi, halo, selamat siang. Terima kasih hadirnya. Maaf lahir batin semuanya. Tetap semangat dan terus berkarya yang baik dan menarik. Sukses semua. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya ya. Dah sapaan dari Mas Uki un Mas Dardi. Halo Mas Dardi katanya. Mbak Rini, hari ini di Taiwan. Mas Dardi, hello minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tuh dari Mbak Rini untuk Mas Dardi ya. Mas Dardi siap Mas Uki katanya. Mbak Rosa, Mas Dardi hello. Untuk Mbak Rosa, sarapan sereal Cin. Oh, sarapan sereal enak Cin ya. Tuh ada sapaan dari Mas Dardi untuk Mbak Rosa ya. Minta dombanya katanya. Kasih dombanya Cin mau dipotong itu. Kasih Mas Dardi. Minta dombanya mau dipotong. Saya menurusin unboxing saya ya. Tadi saya beli yang kayak gini tuh 4 ya. Yang untuk ini untuk apalah nanti pokoknya saya penggila perabot. Oh, Wulian, ni hao. Ni hao ma, jeje. 我很好，谢谢，谢谢你来我的站， terima kasih hadirnya, terima kasih. Ni hao ma, Wu Lian, 我爱你，我爱你，我也爱你，我也爱你。哎，怎么那个？这样子哈，我有爱你。 Kita bentar ya Mas Dardi, kita banter ya Mas Dardi katanya. Mbak Arini, Mas Dardi, suamiku selalu pantau kolam ikan. Oh, pantau ingkai pun pantau ya Mia, pantau ikannya Mas Sampeyan, tapi nggak pernah komen. Oh, nggak pernah komen ya Mbak Arini, pantau di suaminya ya, di kolamnya Mas Dardi ya, tapi nggak pernah komen. Mbak Rosa, satu aja ya katanya. Satu aja katanya, kambingnya boleh itu satu aja. Mbak Wulian, sisi nih buka ci. Mas Dardi, boleh Mbak Rosa satu lawan satu katanya. Satu lawan sepuluh. Satu lawan satu kurang dong. Minta kambingnya. Mas Uki, ada sapaan dari Mas Uki untuk Mbak Ulian ya. Tuh, Mbak Ulian, Mbakku katanya. Mbak Ulian, timnya up JJ. Thank you, sisi nih. Baru ini Mas Didik dia lagi belajar tema ikan, jadi tiap hari nyuri ilmu peyan. Oh, jadi suaminya Mbak Rini itu nyuri ilmunya dari Mas Didik ya. Ya paling enggak kan nyuri-nyuri Mas dari Mas Didik ya. Jadi Mas Didik itu ada view-nya ya. Jadi Mas Didik tambah view-nya tambah banyak ya, moga tambah suksesnya Mas Didik ya. Amin.
Mbak Rosa di sana jam berapa? Di sini jam 3. Itu tanya Mas Jadi itu. Di Jerman jam berapa, Mbak? Mbak Rosa katanya. Mbak Rini Areni. Wulian, halo Jun, apa kabar? Itu ada sapaan dari Mbak Rini tuh untuk Mbak Wulan ya. Mas Jadi besok Jun. Mosok Mbak. Mbak buat hiburan, Mbak, biar nggak suntuk kerja terus. Iya kak, buat buat hiburan ya, biar nggak suntuk ya. Ikan kolamnya Mas Dardi ya, buat buat hiburan ya. Mbak Rina, ini Mas Dardi, iya Mas, katanya. Mbak Ulian, oh, ada sapaan dari Pak Ulian untuk Mas Suki ya. Sugeng sore Pak, kulo sampun delo delo video musun je, katanya. Mbak Ulian kan orang Jogja ya, jadinya ngomongnya tuh bahasanya tuh bahasa Jawa, Jawa halus ya. Kalau saya sih Jawa, Jawanya Jawa koek. Jadi nggak bisa bahasa halus saya. Mbak Rosa Jerman, di sini jam 10 Mas Dardi atau jam 10? Jam 10 pagi, di sini jam 4. Mbak Rosa jam 10 pagi. Mas Dadi Rini, masa apa Mbak? Itu tanyain untuk Mbak Rini, Mas Dadi tanya ya. Tuh Mbak Rini masa apa Mbak katanya. Mbak Lu, Mbak Wulian. Hari Mbak Wulian. Rini, Heng Hao Cece, itu ada balasan dari Mbak Wulian untuk Mbak Rini ya. Heng Hao Cece. Sangat baik, Cece. Mas Dardi, enak bar enak baru jam 10. Tidur lagi enak. Tidur lagi. Jadi baru bangun suruh tidur lagi. Jadi nggak bangun-bangun dong. Mbak Rini ya. Mbak Rini Aini, amin. Iya, Ce. Dia selalu ngintip tentang penjelasan air harus gimana atau gimana gitu cek. Emang saya lihat penjelasannya Mas apa itu nama Suki ya, Mas Suki, Mas Dardi ya, di apa tuh namanya di kolamnya. Katanya kemarin saya lihat tuh kalau ikannya matanya melotot gimana itu, terus kalau ikannya matanya jernih gimana itu gitu ya. Lihat penjelasannya di situ, saya kemarin lihat. Mas Sugi, untuk Mbak Ulian ya, setiap tetap semangat, siap tetap semangat katanya untuk Mbak Ulian ya. Mbak Rini Arini, Mas Dadi aku masak tewel goreng nangka muda, oh enak itu banget itu. Saya susah di sini cari me gorengnya itu loh, susah. Kemarin saya cari malah matang. Saya mau masak pengen bikin apa tuh namanya, pengen bikin gudeg Jogja itu ya, tapi malah matang. Jadi masih di kulkas tuh. Mbak Rosa, habis sarapan tidur lagi Mas Dadi, cuaca lagi dingin. Mbak Rosa habis makan tidur lagi, cuaca banget. Jadi nggak kemana-mana ya Mbak ya. Di rumah habis makan sarapan tidur lagi. Mbak Ulian, untuk sapaan Mas Sugi. Oke bos katanya. Halo Mas M Studio 21. Halo Kakak, halo juga. Terima kasih hadirnya. Mbak Ulian. Tuh banyak apa itu? Banyak es atau apa itu ya? Jogja hujan deras. Oh, hujan deras toh. Ini kotak-kotak ini es ya, Mbak ya. Mbak Rosa, kalau winter saya selalu bangun siang jam 10-an. Oh, di sana masih winter ya, Cin ya. Di sini sudah mulai summer loh. Saya aja udah buka AC terus kalau tidur atau siang begini udah nggak pakai AC udah nggak tahan. Mbak Rosa, nah sekarang kan udah mau summer, jadi bangunnya pagi. Di sini saya bangun pagi jam
Setengah tujuh di sini tuh sudah panas, Mbak Rosa. Mataharinya udah dingin. Halo Minimin, Bunda Minimin. Terima kasih hadirnya. Selamat sore juga. Terima kasih. Selamat datang ya. Rini Arini Rosa, untuk Mbak Rosa yang di Jerman kalau lagi sama Mas Pucu. Sama Mas Pucu katanya. Hahaha, siap Jin katanya. Pak Rini Arini, iya Cik, suamiku bilang Mas Dardi penjelasannya mudah dimengerti. Iya, Mas Dardi penjelasannya mudah dimengerti. Kalau yang pengen hobi itu ya, pengen bikin kolam ikan ya. Rini Arini, ntar kalau ada yang ngasih kirim pian ya C gori. Oh, mau dikasih gori ke saya ya, terima kasih me ya. Kemarin ada yang ngasih 3 biji dipinta teman-teman. Oh gitu. Iya C, terima kasih, terima kasih me. Saya suka gorinya itu daripada nangkanya ya. Gori kan enak tuh. Oh. Dimasak dulu atau ditumis atau gimana itu juga enak ya, apa disantenin itu juga enak. Mas Dadi, Rin, kapan kasih nomorku saja? Oh, tuh katanya minta nomornya ya, untuk suaminya ya. Mas Dadi, Mbak Rosa enak tenan lah katanya. Pak Bulian, sapaan dari Mas Uki, iya katanya. Mbak Rini Taiwan, Mas Dadi nggak punya nomor pian aku, biarin aja ngintip-ngintip aja Mas. Hehehe, kan bisa itu ditaruh di situ Mbak Rini, taruh aja nomornya Mbak Rini di situ, nanti kan bisa hubungan-hubungan Mbak Rini dulu, terus nanti hubungan ke suaminya gitu kan bisa. Di komen itu, komen-komentarnya Mas Dardi gitu. Rosa, aku ketawa apa ya. Mas Dardi, Mbak Rini, aku nyambel tomat, mbi endok goreng gosong. Goreng endoknya gosong ya Mas ya. Kalau goreng kok endok itu jangan kegedean api, jadinya nggak gosong. Mas Dardi siap Mbakku katanya. Mbak Rosa, Cin, saya permisi ya, mau mandi. Suami ajak temani mertua mau pergi pijat. Iya, Cin, terima kasih ya hadirnya. Temani suaminya dulu pijat-pijat, tapi jangan terlalu kenceng-kenceng ya, nanti sakit loh. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Mbak Rosa, Happy Friday buat semuanya. Iya, terima kasih Happy Friday katanya buat semuanya dari Mbak Rosa. Dan ini hari ini Mas Dadi kok nggak goreng ikan aja ya katanya. Mas Dadi katanya kok nggak goreng ikan aja katanya ya. Ya ikannya aja belum dipanen, masih kecil-kecil, gimana goreng ikan ya. Mas Ugi, suaminya kemana Bunda? Suami saya Mas, suami saya kerja. Jadi pulangnya nanti jam 6:30 kayaknya. Mas Dadi, kemana Mas Ugi? Iya. Mas Dadi, istri kemana Mas Ugi? Pertanyaan kocak. Itu ditanyain tuh kemana istri kemana masuki, karena istri masuki kemana. Saya masih aboxin lagi ya, masih banyak, saya belum saya habisin, belum saya kelar ya, belum kelar ya saya unboxingnya ya, sambil unboxing sambil bacain komen. Pokoknya kacak-kacak, serba kacak ya. Nah. Dadar sarung. Minta
minta yuk, mumpung gak ada suaminya, kita masuk lewat dapur aja. Minta apa, Mas? Saya hari ini belum masak loh. Boleh, boleh lewat dapur belakang ya. Lewat dapur belakang ya. Mas Satria, mah itu ada sapaan dari Mas Satria untuk Mas Dadi. Selamat sore katanya. Mas Satria, ada sapaan dari Mas Satria untuk Mas Sugi. Bah, sehat di sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat ya. Tuh ada nomor dari Mbak Rini untuk Mas Dadi ya. Bla 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 bla, saya nggak mau nyebutin. Nanti malah salah paham ya, jadi saya nggak mau nyebutin. Halo Made Bali, terima kasih hadirnya sore juga. Saya lagi unboxing barang pecah nih, Meh. Mau beli nggak nih? Saya bukan promosi ya, tapi saya beli sendiri tadi. Ini kan tadi karena barangnya itu nggak pecah ya, jadi saya beli banyak ya. Dan tadi saya dapet ini bonusnya katanya. Karena tadi saya beli habis banyak, lumayan banyak, bukan lumayan banyak, emang saya habis berapa tadi ya, berapa ribu ya. Apa ya tadi saya, pokoknya habis banyak deh. Terus ini bonusnya. Bacain lagi ya. Cucuk mas, saya tak dari jendela mas. Boleh, boleh dari jendela juga boleh, dari pintu juga boleh. Mas Adik Rin siap katanya. Tuh udah siap katanya, dari tadi ya nomor HP-nya ya. Jadi udah diambil ya. Mas Adik Satria siap katanya. Mas Satria. Bu cucok. Bu jualan piring tapi kirim ke Indo ya, mahal ya. Kirim ke Indo. Di sini ini barangnya ini sudah mahal mas ya. Ini satunya ini 100 150 inti ya, ini ya satu ya. Tapi banget nggak pecah. Sorry ya. Karena berisik kali ya. Kalau dikirim ke Indo itu tergantung banyak kecil kardusnya ya. Tapi kalau kardus itu nggak dilihat dari beratnya, dilihat apa itu namanya, dari itu peres itu ya. Jangan sampai muncung, kalau muncung pasti kena biaya lagi. Jadi harus itu rata ya. Bonusnya bagus sih. Bonusnya iya, emang ini bonusnya ini. Bonusnya ini kan kayaknya piring yang taruh piring yang di microwave itu ya, kayaknya ini nih, kayaknya. Kayaknya saya di rumah kayaknya ada piring ini yang untuk microwave ya. Ini untuk di ini untuk di open juga bisa ya. Ini semua tuh untuk open, untuk di steam juga bisa. Ini juga untuk di open. Pokoknya yang hari ini saya beli yang bisa untuk di open ya. Lagi pula juga nggak bisa pecah ya. Nggak bisa pecah ya. Ini juga bisa pecah ya. Tuh. Gak ada retak kan? Saya bukan promosi ya, tapi tadi saya lihat tuh karena saya kagum, makanya saya beli mahal sedikit nggak apa-apa, tapi untuk bisa bertahan lama ya, jatuh pun nggak ini, nggak pecah.
bacain lagi nih. Ada Mas Dadi. Itu ada salam dari Mbak dari Mas Satria untuk Mbak De Bali, salam kenal katanya. Mas Satria nyimak katanya. Mas Dadi, Rin siap. Oh, tadi saya udah baca toh. Deli De Bali, Mas Satria Ardan paling salam kenal juga katanya. Mbak Wulian, Tui Puci, Pai Pai Cece. Oh, Pai Pai Cece. Berarti Tui Puci, sorry, bye bye ya. Maksudnya bye bye ya. Ya, terima kasih Mbak Wulian ya sudah hadir. Mas Satria, untuk Mas Dadi apa kabar katanya? Tadi kan sudah sapa ya. Tuh Mas Satria, untuk Mbak D Bali salam kenal juga katanya. Mbak Rini Arini, Mas Dadi boleh boleh disimpan monggo katanya tuh. Tadi ya nomor HP-nya ya. Tuh Mbak D Bali, bonusnya bagus sih. Iya bagus. Meh. Mas Satria Ardan. Wulian, ahai. Tuh ada sapaan dari Mas Satria untuk Mbak Wulian ya. Deh Bali, bagus ya C, nggak pecah. Iya Mei, ini barang ini nggak pecah, makanya saya mau beli ya, walaupun mahal tetap saya beli karena ini bisa kepake lama ya. Mas Satria Ardan, paling kalau kirim ke Indo harus melihat pihak. Bapian, bea cukai bu ya. Oh ya, kalau kirim ke Indo pasti lewat bea cukai ya. Tapi kalau lewat barang pecah begini nggak masalah. Saya sudah pernah kirim perabot-perabot ke Indo, aman, nggak apa-apa kirim ke Indo. Emang harus lewat bea cukai. Itu kan lewat kapal ya, kapal laut ya. Mas Dadi, baik Mas Satria katanya. Mas Dadi, Rin udah Mbak katanya. Tuh udah katanya. Mbak Rini Taiwan, aku mau dikasih tuh. Kasih apa Me? Piringnya tau. Mbak Rini Arini, Mas Dadi oke tinggal Japri ae katanya. Halo, Bunda Santi, terima kasih hadirnya. Lama nggak cuap-cuap ya. Miss you too. Gimana kabarnya si Dede? Udah bangun tidur ya? Gimana kabarnya di Jakarta? Panas kah hari ini? Di Taiwan panas. Panas. Bakas apa ya? Bakas barang pecah belah nih bunya, unboxing ya. Saya banting-banting nggak pecah-pecah bun, lihat ya. Jadi tadi siapa Mas bilang tadi ya, ada yang bilang mangkuk ajaib katanya. Tadi kan saya ke pasar bun ya, misalnya saya ke pasar mau beli tas, tasnya nggak kebeli, yang saya beli tuh kayak yang kayak begini-begini. Ini juga bukan barang pecah ya, ini barang apa namanya, pokoknya bisa awet lah ya, nggak pecah. Jadi tadi saya kalau lihat barang apa yang saya suka perabot itu karena saya orang penggila perabot ya, jadinya udah pokoknya udah kalap lah gitu. Jadi saya beli itu habis banyak tadi. Halo Teh Ushi, terima kasih hadirnya. Waalaikumsalam.
Santisan, hai semuanya, selamat sore. Katanya ada salam dari Mbak Santisan ya. Bunda Santisannya, selamat sore untuk semuanya. TU sih, maaf baru bisa hadir. Nggak apa-apa, Mei, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu lagi kerja ya. Kita Polwari TV. Halo, selamat datang, terima kasih. Terima kasih hadirnya Mas ya, Mas Kital Polwari TV. Bunda Santi, alhamdulillah sehat pun. Bunda juga sehat selalu ya. Terima kasih Bunda Santi doanya ya. Semoga Bunda Santi juga sekeluarga sehat-sehat ya. Amin. TUC bagus sih mangkoknya. Iya, bagus-bagus memang benar, enggak ini bukan bukan abal-abal ya, tapi emang benar mangkoknya bagus. Tadi saya banting-banting ya. Enggak pecah. Buat wadah bakso tuh mangkoknya. Iya, Mas, nanti buat apa aja ya? Bunda Santi. Di sini habis hujan pun. Oh, habis hujan di Jakarta ya, punya. Di sini panas beberapa hari ini ya di sini. TUC Santi Sen, selamat sore. Tuh, katanya ada sapaan dari TUC ya untuk Bunda Santi ya. Bunda Santi, dedek masih bubuk pun. Oh, dedeknya masih bubuk. Ya jangan dibangunin dulu bun ya, soalnya anak kecil dibangunin tuh malah nesu ya nanti ya, marah ya. Bunda Santi Sen, bagus pun itu nanti pecah. enggak pecah bun, enggak pecah. Mangkoknya nanti saya banting-banting nggak pecah ya. Ada Chris Lemo, halo Mas Chris, terima kasih ya unboxing apa Mbak Wang? Unboxingnya banyak ya. Barang perabot biasa ibu-ibu rumah, di perabot apa dapur ya Mas ya. Bunda Santi, Kak TUC selamat sore juga katanya. Ada sapaan dari Mas Suki untuk Mas Lewong. Grace Lewong, blegedek katanya. Untuk Mbak Usi, waduh banting-banting C, sayang kasih ke saya. Ini nggak pecah, Mei, nggak pecah. Mas Chris Lewong, bagi Uki oke, katanya. Bener, ini nggak pecah ya. Lihat ya. Saya lihat ya. Ini tutupnya ya, ini takkan. Ini tutupnya ya. Nah ya, ini ya. Perhatiin ya. Tadi Mas Uki tadi saya udah tadi Mas Uki udah lihat ya. Tuh. Enggak pecah kan? Retak pun enggak ada kan? Nah. Terus kupingku sampai sakit. Tuh. Gak pecah, gak ada retak. Saya bukan fungsi ya, tapi tadi saya beli di pasar karena saya lihat begitu, jadi saya pengen beli pakai sendiri ya. Ada sapaan dari TUC, selamat sore Bang Ugi katanya. TUC, waduh bagus banget, bagus barangnya C. Iya bagus banget Me, ini barang ini emang bagus ya. Nih ya barangnya ini ya, bagus banget ya. Sekali lagi maaf, saya bukan promosi, tapi saya suka barang ini, saya beli. Saya pakai sendiri ya, saya bukan jualan. Iya, mahal, mahal bun ya, emang, iya. Terus mangkoknya, iya mas, mangkoknya. Ini sedikit. Ini berapa tadi ya? Lupa saya harganya tadi yang kecil-kecil ini berapa ya? Yang
ini tadi saya ingat yang besar, yang ini, tadi ini 200 ya, 200 inti ya. 200 inti. Yang ini, ada tutupnya. Ini 750 inti. 750 inti. Ini ada tutupnya. Ini tutupnya ya. Ini tutupnya. Kalau yang mangkoknya ini. Ini 650 inti. 650 inti. Kalau piringnya ini 150 inti. Ini juga nggak pecah ya. Pokoknya barang yang saya beli hari ini nggak pecah ya. Ini 350 inti. Nggak tahu dolar berapa sekarang hari ini, aku nggak tahu ya. Tapi saya ininya inti ya. Ini 350 inti. Yang kecil-kecil saya lupa tadi berapa ya satunya ya. Tapi ini kayaknya 100 tadi ini. Kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak salah ini 50 tadi. 50 ya. Saya banting ya. Gak pecah kan? Masih utuh. Sambil goreng ayam. Siapa yang goreng ayam nih? Saya belum masak jadi lapar dengerin goreng ayam. Saya baca dulu ya komennya ya. Oh, dari Bunda Santi jatuh, Bun. Enggak pecah ya, Bun. Enggak pecah ya. Saya jatuhin ke lantai ya. Enggak pecah. Jadi enggak pecah ya, jatuh ke lantai ya. Karena tadi waktu apa namanya? Waktu di pasar itu kan yang penjualnya itu ada besi di situ ya, di apa itu dilempar begitu sampai kuping saya sampai ini ya sakit ya, karena terlalu keras ya dia ini ya. Karena di situ saya lihat begitu dipromosiin begitu bagusnya, makanya jadi saya tertarik beli gitu loh. Saya mau beli tas jadi nggak jadi, jadinya beli ini. Kak Grace, Lewong, Santi Sangka mau nggak live ya? Ditanyain tuh dari Bunda Santi ya. Bunda Santi, kalau harga rupiah berapapun harganya, harganya macam-macam pun ya. Dilihat dari barang apa dulu ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini ya, ini mangkok 200 ya. 200 itu dolar sekarang 400 berapa ya? Kemarin saya kirim 480 ya.
dikalikan 200 itu aja jadinya 480, 400 apa sih, 400 ribu ya. Oh iya, 400 ribu 80. Jadi sekitar sekitar 800 800 900 lebih ya Bun ya. Ini ya, satu mangkok ini ya. Satu mangkok ini. Delapan, 400, eh berapa tuh 400? Oh iya, 400. TUC iya C, karena sukanya kita beli ya C. Iya betul. Jadi saya tuh orangnya menggila ya, kalau udah ke pasar beli yang barangnya saya suka itu beli banyak gitu. Mas Sugi, mau nggak mangkoknya boleh dipesan Grace Leo? Itu siapa yang mau pesan mangkok tuh, boleh. Nanti dikarguin ya. Boleh kalau mau yang pesan. Itu kan nggak pecah, dibanting pun nggak pecah gitu loh. Orang saya banting-banting tadi aja nggak pecah. Saya usik sambil goreng ayam, hahaha, sambil nonton. Oh, tadi saya lihat itu yang goreng ayam ini teh usik tuh. Aduh, lapar saya. Saya belum makan teh usik. Bunda Santia, siapa Kak Grace yang nggak live? Mas Chris Lebong, Bang Uki, ongkosnya yang mahal dari Taiwan. Tergantung Mas ya, mau yang kecil, mau yang kecil, box kecil atau yang besar ya. Kalau yang box kecil itu sekitar dari 600, 600 NT, 1200 NT, 1800 NT, 2000 NT, 3000 NT. Itu ya. Itu yang paling besar, box yang paling besar itu sudah orang aja bisa masuk itu. Jadi kalau biasa saya kirim itu yang 2000 NT ya. 2000 NT itu nomor 3 ya, boxnya udah lumayan besar itu. Itu udah lumayan besar, satu box dua ya, dikalikan aja ya 2000 NT ya. 400 kali 80 ya, hari ini ya. Hari kemarin lah itu. Kemarin saya kirim itu 480 NT, satu NT-nya ya. Teh usik besar itu C, 750 NT. Ukurannya berapa ya Mia? Itu juga kurang paham ya. Ukurannya ini itu ukuran berapa sih? Ini made in Turki. Di sini ditulis made in Turki ya. Made in Turki. Made in Turki. Enggak tahu di sini enggak ada tulisan berapa berapa senti, enggak ditulis kok. Mas Lewong, halo Santisan Kak Rosa, katanya Kak Rosanya sudah pergi. Mas Kris, TUC lucu itu bisa buat akar-akar C. Iya, yang ini. Bisa buat akar, bisa buat apa aja ini bisa ya. Soalnya ini bisa di open ya, taruh di open ya, ini bisa ya. Buat segala macam ya. Pokoknya beli barang ini tuh nggak rugi ya. Bisa dipakai untuk sepuasnya kita. Dibanting-banting pun nggak pecah ya. Ongkosnya Bunda, Mas Sugi, ongkos dari Bunda Wang Fu katanya Chris. Ongkosnya dari saya boleh. Mas Sugi, Mas Chris, Bang Ugi boleh juga kalau gitu. Bang Ugi boleh juga kalau gitu katanya.
Masih nyimak sih. Terima kasih Mei, sambil goreng ayam ya. Mau dong ayamnya? Boleh dong. Udah lapar ini, udah jam 5. Sebentar lagi suamiku mungkin udah mau pulang. Halo mahasiswa, hadir ya Kak. Terima kasih hadirnya. Ketinggalan nih saya. Enggak. Tapi udah 1 jam. Masuk tetap begedek nih. Iya nih, tetap nih Mas ya. TUC C, tinggal di daerah mana? Saya di Sinchuang, di New Taipei. Dirimu di mana, Mei? TUC di itu ya, di deket Chiang Kai-shek ya. Dulu saya di Chiang Kai-shek ya, waktu saya kerja ya. Sekarang udah nikah, saya pindah di New Taipei. Sesuai komenku di bawah sendiri, kapan dibacanya? Sekarang saya baca. Terima kasih. Saya baca, jangan khawatir. Saya udah berasa lapar nih. Aku mah nggak apa-apa, dipaca juga kamu. Iya mas, maksudnya bacanya kelewatan juga nggak apa-apa ya. Mas Suki sekarang nggak, belum itu, siap-siap mau dagang mas. Sekarang kan sudah jam 4. Ada sapaan dari siswa untuk Mas Ugi, selamat sore katanya. Ini tapnya saya ambil-ambilin ya, saya nanti mau cuci, mau pakai aja. Mereknya merek ini ya, jadi benar-benar bagus. Saya bukan promosi. Luminark. Masuki setengah 5 bunda, sampai jam 12 malam dagangnya. Setengah 5. Ini jam di sono jam 4 mas ya, hampir jam 4 ya. Jadi malam mas ya dagangnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar mas ya, dan sukses. Amin. Ini Mbak Siswe kan di Taiwan ya, iya kan? Oh, di Hong Kong ya, apa di Taiwan ya? Ah, di Indo. Tapi saya itu lihat videonya kadang di Hong Kong atau di Taiwan ya. Oh iya meh. Saya pamit dulu, cek mau jemput si kecil. Oh iya, hati-hati ya di jalan. Terima kasih ya supportnya. Terima kasih hadirnya. Semoga sehat-sehat aja ini ya.
Hati-hati di jalan. Terima kasih. Saya juga sebentar lagi saya mau off karena saya mau masak. Dan mau review ini. Mau pakai barang-barang yang ini. Amin, terima kasih, terima kasih, terima kasih Mia, doanya, terima kasih. Semoga TOC cepat dimonet juga ya. Nah, kolaknya di Hong Kong sih yang ambil video Mbak Dia Jeng Channel. Oh, begitu. Oh. Jadi yang di Hong Kong itu kakaknya gitu ya. Penasaran belum dibanting? Saya mau banting ya. Biar kalau memang pecah-pecah ya Mas ya. Bener loh saya banting nih ya di lantai ya. Tapi agak pelan-pelan ya, soalnya nanti orang bawah bisa komplain. Saya kan tinggalnya di lantai atas, jadinya nanti yang orang bawah ini jam 5 ini udah pada bangun kali ya. Yang di bawah kan orang ini ya, orang udah lansia lah gitu ya, takutnya tadi tidur. 1, 2, 3. Tapi agak ini ya, saya nggak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pecah-pecah biarin ya Mas ya, saya juga rugi nggak apa-apa gitu loh. Tapi kuping saya takut kaget saya, bukan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pecah kan? Penasaran banget kan ya Mas, aku juga jadi penasaran banget gitu loh. Sekali lagi ya, saya nggak mau terlalu kuat ya Mas, soalnya di bawah saya ada orang masih. Iya, keren banget emang. Keren banget. Iya. Lihat ya, ini kecil sama besar ya. Saya aduk ya. Gimana ya, pecah apa enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap aja ya. Kupingnya sampai berdenging nih. Retak sedikit sedikit pun nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada ya. Yang kecil mah seharusnya kalah ya sama yang besar ya, tapi yang besar juga nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, nggak ada ya. Sorry, saya bukan promosi. Tapi saya beli, saya pakai sendiri karena saya suka ya. Sekali lagi sorry, bukan promosi ya. Karena benar-benar bagus bahannya, makanya saya beli. Ini nanti bahannya saya mau praktekin semua ini. Kapan-kapan lagi saya pasti beli yang kayak nanti saya cari ini lagi yang beli tadi. Masih ada beberapa lagi, beberapa barang yang saya mau beli. Karena tadi saya ke pasar bukan untuk mau beli ini ya. Tujuannya beli tas. Tas enggak kebeli, malah belinya ini. Uang saya sampai habis. Saya sampai utang ke teman saya. Karena saya gila. Kalau nanti ada pecah, kenapa pecah, kenapa akibatnya, kasih tahu ya Bun. Iya masih pasti nanti kalau pecah pasti pasti saya juga komplain ke penjualnya situ ya, karena tadi kan
apa namanya, di pasar itu sampai dibanting, di besi gitu, di besi. Saya sampai sebelum dibanting saya udah siap-siap dulu. Karena ngeri ya lihat itu, takutnya nanti kalau pecah tuh mental kemana, ke muka atau kemana, kan ngeri ya. Tahu-tahunya enggak gitu loh. Purwaloma Cikarang. Wah, ini panjang banget ini channelnya Mas, Mas baru ya. Mas Purwo Aji Wicaksono Cikarang Selatan TV Sukadami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih ya hadirnya, supportnya. Salam kenal juga ya Mas ya. Ini panjang banget ini channelnya. Lagi ngapain? Ini lagi apa nih Mas? Lagi banting-banting mangkok ini, lagi unboxing tadi beli apa namanya nih? Beli perabotan dapur ya. Jadinya apa tuh namanya? Banting-banting mangkok. Unboxing. Bukan, bukan. Ini kaca, kaca. Kaca ya. Kaca ya. Ini bukan, bukan paper ya, bukan ya. Bukan. Tuh, saya banting-banting juga nggak pecah nih, Mas. Makanya ini saya mau apa namanya ya, mak review. Saya mau pakai sendiri. Bagaimana nanti pecahnya? Saya pasti review lagi ya, kalau mangkok saya ini bisa pecah, gimana pecahnya nanti ya. Tapi ini juga sampai saya gini juga enggak pecah. Ini bisa di microwave, bisa taruh di apa namanya tuh, di freezer, langsung di kulkas bawah ya. Ini kalau di fridge langsung di wepo apa sih namanya itu, wepo, microwave, di microwave bisa langsung, bisa ya. Nanti orangnya bilang begitu, saya bukan pedagang, saya bukan penjual, tapi yang bilang, yang penjual itu bilang ya tadi ya, bilangnya begitu ya. Yang paling saya suka tuh ini, cantiknya. Ini bisa buat mangkok salad atau bikin kue-kue ya, karena saya hobinya masak ya. Intinya saya cari kayak gini ya. Kerja di mana cantik? Saya nggak kerja Mas ya, saya di rumah, saya jadi ibu RT. Ini semua tuh nggak dari fiber Mas, dari kaca asli ya. Dan irit piringnya juga, ini kan piring yang untuk di listuran-listuran gitu, jadi dibanting pun dia nggak ini, dia nggak pecah. Saya ada beberapa piring yang piring biasa yang dipakai itu, tahu sendiri ya kalau namanya juga piring kan kebentur kan pasti pecah ya. Nanti saya pengen ganti-ganti aja yang kayak gini, jadinya lebih apa ya, lebih awet iya, terus kalau kebentur-bentur juga aman gitu ya. Saya tinggal di Taiwan Mas ya, di Taiwan ya. Masnya sendiri di mana?
Iya betul, saya jadi ibu RT. Oh, di Cikarang di Indonesia. Halo Cikarang. Udah pulang kerja Mas ya? Saya juga punya teman di Cikarang ya. Di dekat apa? Oh, di dekat apa sih namanya? Mobil mobil apa sih? Hyundai, Hyundai ya, mobil Hyundai ya. Halo, selamat sore Mas Mas Sauli. Terima kasih hadirnya. Gimana Jakarta kabarnya? Bekasi. Cikarangnya, Cikarang deket Hyundai, Mas. Deket Hyundai, Cikarang apa sih? Deket Hyundai itu Cikarang Barat atau Cikarang mana? Aku juga kurang paham, lupa saya juga pernah ke sono ya. Waktu pulang itu saya ke sono ngambil. Bekasi panas. Bekasi panas. Sama berarti di sini juga panas, Mas. Tapi adem lah, saya buka AC. Kawasan Hyundai Industri. Oh iya, betul Mas, betul. Kawasan industri Hyundai, kawasan industri Hyundai. Iya, betul. Kawasan iya betul itu. Saya pernah beli rumah di sono ya, di kawasan itu. Saya nyicil rumah di situ BTN. Lah, di situ suami saya kan lagi nggak boleh ya. Jadi saya jual lagi ke teman saya. Jualnya jadi saya nyicilnya tuh udah banyak ya. Pokoknya habis uang banyak. Saya waktu itu kan ada masalah juga rumahnya itu ya, jadinya saya jual. Ah, yang penting udah kejual. Jadinya saya jual cuman 36 juta. Saya bayarnya tuh udah dua kali lipat ya bayarnya. Jadi udahlah, yang penting ada yang beli, karena suami saya marah-marah, ngapain kamu beli rumah di Indo? Kamu ada di sini, kamu jadi kamu konsentrasi di sini, katanya gitu. Jadinya daripada saya berantem terus, jadi saya jual itu rumah. Oh, itu Jakarta. Oh, itu Cikarang Selatan ya. Aku kurang tahu masih ya, yang pasti Cikarang Mata, Cikarang mana ya? Iya, seharusnya begitu Mas ya. Mas Wempi, Wempi ya. Seharusnya begitu udah untuk investasi ya, tapi suami saya nggak mau. Ya udahlah, daripada saya berantem terus karena rumah itu. Saya waktu sebelum rumah itu saya jual, saya tuh sering berantem ya karena rumah itu, karena dia bilang, kamu sudah nikah di sini ngapain kamu mikir rumah di Indo, toh kamu di apa di kampung juga sudah ada rumah, ngapain, dia bilang gitu kan, banyak urusan gitu loh katanya. Jadi daripada kamu pusing-pusing mikir rumah terus yang di Indo, berarti kamu nggak konsentrasi di sini, nggak mantep di Taiwan, katanya gitu. Jadinya daripada saya begitu berantem, mendingan saya jual aja itu rumah murah-murah itu, saya tadi itu jualnya tadi. Bener, sayang banget tadi. Saya kayak channel Cikarang Selatan juga Mbak. Oh, di situ juga ya, Villa Mutiara Cipes itu mah. Oh, Villa Mutiara juga. Thank you.
ada kuampau ya, itu namanya apa sih, dari RT ya. Kalau misalnya di RT itu ada apa gitu, orang laporan ke RT, terus RT itu kan pakai speaker itu, jadinya di apa tuh, oh di sini ada apa gitu, jadinya dipakai speaker ya, biar warganya tuh tahu ya. Di Taiwan udah normalkah, masih ada kasus kasus COVID ya? Oh, alhamdulillah di sini sudah agak normal mas ya, tapi masih pakai masker ya kalau kemana-mana ya, ya tetap waspada lah ya. Di sini nggak ada siapa-siapa mas Sugi, suami saya belum pulang, jadi saya sendiri ya, belum ada siapa, nggak ada siapa-siapa ya. Suami saya orang Taiwan, Mas. Ya, saya nikah sama orang Taiwan. Ini di apartemen, ya, Mbak. Biasanya kalau ada pemberitahuan gitu, kasus yang tinggal di apartemen, iya betul. Iya. Jadi, ke apa tuh pemberitahuan kalau ada apa-apa? Misalnya ada apa yang itu pasti ada pemberitahuan ya. Jadi warganya biar tahu gitu. Ini sudah jam 5, saya mau siap-siap masak. Terima kasih ya sobat-sobatku semua dimanapun berada, semoga diberi kesehatan dan kelancaran kerjaannya ya, amin 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 amin. Dan maaf yang masih bergabung di sini. Iya, ya Mas. Sama-sama. Tadi masa nggak lihat sih ya, saya lagi ngapain tadi ya? Karena saya lagi mecahin piring. Mecahin piring ya. Karena tadi apa? Unboxing ya. Ini tadi ceritanya saya. Unboxing beli barang ya, Mas ya. Ya ada mas, ada RT, ada yang ngurus lokasi ini kan, ada ya untuk lokasi satu lokal lah ya, ada RT-nya. RT di sini lumayan banyak loh gajinya. Terus RT-nya di sini tuh bagus ya. RT di sini tuh ngasih apa? Satu box tisu atau satu satu apa itu baik clean atau cuci tangan atau pokoknya sering lah dikasih, atau lesetai apa sih lesetai kresek ya untuk buang sampah gitu, pokoknya baiklah gitu ya. Oh belum mandi mas, sorenya belum mandi. Saya mau masak ini. Suami saya sebentar lagi pulang, jadi saya pamit. Kapan-kapan insya Allah saya live lagi ya. Mungkin ini hari apa nih, Jumat, hari Selasa ya. Selasa jam sekitar jam 3-an gitu saya live. Insya Allah ketemu di hari Selasa depan ya. Saya jadwalnya, saya mau bikin jadwal hari Selasa sama Jumat biar ingetnya ini ya, biar ingetnya gampang ya. Selasa, Jumat ya. Jam 3 sore.
kamu lagi di hari Selasa jam 3 sore ya, Selasa depan ya. Saya insya Allah masak ini nanti simpel aja, sayur hijau dan steam ikan, dan apalagi nanti ya, saya cari lagi apa nanti, tumis apalah, cari di kulkas gitu. Terima kasih Mas Apoy, walaupun telat tetap ikut serta Mbakku. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya sudah mau off ya Mas. Saya mau masak gitu loh. Kalau nggak masak, udah saya lanjut terus sampai jam berapa. Tapi sayang banget karena saya mau masak ya Mas. Mas siapa tadi yang baru datang ini? Mas Apoy ya. Sampai ketemu lagi live saya di Selasa depan jam 3 sore. Terima kasih ya sobat-sobatku semua. Iya, terima kasih like-nya. Terima kasih hadirnya semuanya yang sudah hadir di sini. Saya nggak bisa, itu ada Mas Uki. Halo Mas Aboy dari Mas Uki ya. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu dari ini, banyak tadi yang hadir ya. Ada Mas Satria, Mas Sugi, Mas Dadi, Mbak Rini, Mbak Rosa, ibu-ibu yang di mana tadi, lupa saya tadi ya. Mas Aboy, Mas Purwo Aji Wicaksono, Mas Wempi Sauli, Mas siapa lagi ya? Saya cari ya, tambah TUSI, Mas Sugi, Mas Siswi, Mas Siscis, Mas siapa lagi, cari lagi, masih banyak lagi tadi yang datang ya, Mas Grace Lewong, Mas, Bunda Santi San, siapa lagi ya? Terima kasih tadi yang semua hadir. Mas kita bol bol mari. Terima kasih hadirnya Mbak Rina hari ini, Mas Dadi, Mas Satria Ardan, Mbak di Bali. Masih banyak lagi ya yang hadir tadi ya. Terima kasih ya. Mbak Rosa, Mbak Ulian, Mbak Rini hari ini, Bunda Min, Mini Min. Siapa lagi nih, masih banyak pokoknya yang ada tadi ya. KNKIA, masih ada satu lagi yang belum tadi, siapa, ibu-ibu-ibu yang tadi nyuci pakai mesin cuci tadi loh, ada Mbak Jaini, oh Mas Jaini deh, Mas Jaini. Oh, Bunda Keluarga Furkon. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga yang hadir-hadir tadi maupun yang tidak hadir, semoga sehat-sehat selalu ya. Thank you for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu di live-ku hari Selasa jam 3 sore.